Ini udah lumayan banget, banyak motor yang datang. Dua tak ya seperti biasa. Waduh, ini mah jalan lurus. Kali ini aku mencoba motor apa iki jenenge? RR. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi di hari Minggu ini. Hari Minggu terakhir di bulan apa ini? Di bulan Juli ya guys ya, karena besok Senin udah tanggal 1 Agustus. BTW hari ini kita mau mori, tapi morinya deketan aja, kita mau ke KFC Suhat ya guys. Bareng sama Dika, Dika naik Supra. Dia nggak mau naik dua taknya, katanya pengen bawa Supra aja katanya. Ya udah nggak apa-apa, terserah aku gitu aja. BTW ini aku lupa banget pakai jaket ini karena jaketnya ini nggak ada kancingnya guys, tuh lupa banget. Ininya belum dibenerin, jadi nggak apa-apa lah ya. Ya udah, karena pagi ini kita morinya dadakan banget, kita nggak tahu tiba-tiba san mori gitu kan. Kapan-kapan ya aku bakalan bikin event atau bikin acara judulnya tiba-tiba San Mori gitu. Kayaknya seru banget ya kan. Dan ini kayaknya bensin aman, bensin masih oke. Terus tadi ngisi bensin seliter karena ya tahu sendirilah Supra tuh pasti irit pol. Pagi ini tadi mendung. Mendungnya cuma bentar, terus langsung panas lagi. Enggak mendung. Padahal aku berharap pagi ini tuh mendung sampai jam 9an gitu loh biar nggak panas. Ternyata masih tetap mendung-dung. Masih udah panas kok masih mendung-dung. Sepi banget ya. Ini udah jam 7, biasanya gitu kalau jam 7 ke atas di sini tuh udah rame. Ya apa ya? Karena sekarang mendekati Agustus jadi banyak acara dan di Malangkota tuh banyak acara, guys. Aku kapan-kapan harus mori ke Cangar guys. Aku lupa mau pelak ke Cangar, jadi aku pengen ke sana paling kalau nggak sibuk minggu depan paling ya. Pengen banget tahu ke Cangar. Berangkat pagi habis sholat subuh 6:30 paling nyampe Cangar itu paling jam-jam 6:30-7. Seperti biasa banyak banget yang goes. Ya Dika lucu nih numpak Supra. Dia penyelamatku di saat nanti bensinku habis, guys. Terus buat teman-teman, oh iya sekedar info. Aku di beberapa bulan ke depan bakalan datang ke beberapa event motor. Yang pastinya nggak cuma dua tak aja, all bikers juga ada. Di Astaga Naga Dragon, iso-iso nih. Di besok, di pertengahan Agustus besok, aku bakalan ke Kediri. Ada acara dua tak juga, bareng sama motor CB ya. Terus di bulan depannya lagi ada Jatim Pride. Terus di bulan depannya lagi ada lagi namanya Jember. Terus di habis di Jember, bulan November kosong. Di bulan Desembernya ada acara lagi di Pati guys, Jawa Tengah. Jadi lumayan ya, artinya sekarang udah gak covid. Jadi orang-orang udah bener-bener mengeluapkan rasa kangennya bikin acara, bikin event. Semua pada rame-ramean gitu. Dingin banget ini kalau misalnya aku ke Batu udah dinginnya seperti apa ya guys ya. Ayo Sam, Dika Supra nih. Suprane kodok mengkis-mengkis are. Nah ini suasana pagi-pagi hari Minggu pagi di Kota Malang. Nah mendong akon, waduh mawis. Suasana pagi hari di Kota Malang. Dingin banget guys.
guys, ayo guys. Lucu numpak Supra helme arai. Terus ini kita udah masuk di daerah Ijen. Terus kalau belok sini itu kita ke arah Ijen. Ya lurus, nanti belok kanan. Di sini depan belok kanan. Kita lewat sini, soalnya kalau lewat sana kan ada CFD, jadi otomatis kita lewat belakang ya guys ya. Nah kita lewat sini itu ada CFD, kita lewat sini aja, lewat Wilis, nanti kita lurus. Tak tutup perek, takut nggak kedengeran. Nanti banyak anginnya lagi kayak kemarin. Dingin sekali, guys. Terus ini kita lewat belakang lagi. Bahwa kita lewat belakang sampai ke Loteng, karena tikumnya di Loteng sama Kodion juga. Udah lama katanya nggak ketemu. Jadi tiba-tiba San Mori ini. Morinya ke KFC lagi. Mori ke KFC, terus makan pulang. Itulah spot yang paling aku senengin sama Dika juga. Gak apa-apa, aku nge-vlog ini. Tempat yang paling aku senengin. Terus kalau misalkan mau rolling shoot juga di sini tuh bagus. Aku biasa rolling shoot sama Sataf Media. Dari sana ujung sana muter ke sini tuh bagus banget kalau rolling shoot, guys. Kita bersama private khususan mengemudi. Oh, salah yang salah yang. Kebiasaan Mori, guys. Nah, ini kita udah di daerah Matos. Harusnya kita nggak usah lah situ tadi tuh belok kurang maju dikit. Jadi langsung kita belok ke Loteng. Kalau gini kan kita muter-muter aja jadinya. Wislah ora popo. Kamu tuh kenapa sih tadi maju terus? Aku disuruh duluan, aku disuruh duluan. Jaketku mumbul. Endiki para orang-orang ini, mana para orang-orang ini? Oh sudah datang, everybody sudah pada datang. Lo kan dek ini aku. Nggak tahu. Tak telepon nggak diangkat i. Halo. Kamu kenapa di situ? Maju aja, Om. Maju aja. Ah, selamat apa ini? Oh iya. Ah, belum. Enggak, masih banyak target. Mas. Oh. Oh. Selamat ya. Oh. Wah,
cuma pada laku sih sarung tangan iki. Halo guys, jadi kita udah selesai tikung. Ini udah lumayan banget, banyak motor yang datang. Dua tak ya seperti biasa kalau mau berangkat harus geber-geber dulu. Tapi kalau Supra enggak sih. Dia enggak bakal geber-geber. Oh, eh. Tuh, ada Yamaha. Oh, happy-nya orang-orang naik motor tuh kayak gini guys. Senengnya orang-orang pada naik motor tuh kayak begini. Happy, happy banget, happy banget. Ya ampun, aku Wizz Air sendiri. Ini malah Supra sendiri, anjing. Let's go. Let's go. Tadi motor aku dikali. Happy San Mori guys. Selamat San Mori guys-guysku. San Mori, jadi today we are happy family. Nih sama teman-teman bareng semuanya dari yang tadi dari Batu juga sengaja mereka pada datang ke sini. Pada Mori semuanya, kasihan Dika bawa Supra. Anjir. Dika gak nyusulin kalau kayak gini ceritanya anjir. Jadi kita pelan-pelan aja ya. Mas aku gak mampu aku kenceng-kencengan. Mas orang-orang pada kenceng-kencengan sendiri anjir. Mas aku gak wani. Di belakang juga masih banyak orang sih. Cuman aku gak berani kencang-kencang anjir. Gila. Ada Yamaha atas guys. Ninja. Wes aku gak tak kalem-kalem bae aku. Mana ijo lah. Oh my god, yang hot touch guys. Waduh, ini mah jalan lurusan anjir. Terus aku bakalan ditinggal lagi, aku tak kalem-kalem mai. Gila, ini gak mampu, cok. Aku anjir. Jadi mungkin hari ini sekitar, wow, Om Rino. Sekitar berapa motor ya? 20 ada kali? Nggak tahu, 17 kali? Nggak tahu.
Jadi kali ini aku mencoba motor apa iki jenenge? RR. RR. Se. Duh. Janji. Aku nyobain RR Old-nya si BJ. Dan aku gak ngerti katanya nanti guys. Dan sumpah ini motornya enak banget coy. Gils. Ini platnya dari mana ya? Dari Cirebon gitu. Gak tahu tadi lupa diceritain, cuman aku lupa lagi. Gila, seneng banget anjing. Enak banget anjing. Asik, gue keren banget pakai RR Old. Anjing, gue pengen banget pakai RR Old. BJ ini anjing senengannya loh, nggak raya. Aku pengen naik. Kesel aku. Gila, enak banget. Pasti gue cakep banget pakai ini aja. Sumpah, beda ya Ninja sama Mustang tuh beda banget rasanya, feel-nya anjir. Aduh, gila, enak banget. Kuasa. Jadi aku seneng banget bisa ngerasain naik RR Old guys untuk kesekian kalinya. Tak salah mati nih rek, bayi aku kapan-kapan bisa nduwe RR Old. Ahai. Yoi. Lali rek, tengok gak tak paten nih rek. Uhuy. Anjir motornya ya. Tapi ya kalau pakai motor kayak gini tuh capeknya tuh di bagian tangan. Ini nahan, soal nahan berat badan sendiri. Jadi capeknya di situ sih. Cuman selebihnya it's okay, enggak apa-apa. Enak-enak aja kok. Jadi kita mau cari makan, terus habis itu kita mau ke Bay Coffee. Nggak tahu tapi jadi ke Bay Coffee apa enggak. Cuman iki si Dika sama si Bijain dari tadi pengennya makan. Jadi otomatis boh wis aku meloki Pak Ket. Jadi ngarep dhewe Pak Ketua. Melai banget. Ya hari Minggu ini lumayan rame, ya rame tapi gak rame-rame banget sih. Seperti ini aja. Btw teman-teman jangan lupa like, comment, dan subscribe channel YouTube aku ya guys. Terus jangan lupa share ke teman-teman kalian biar dapetin keseruan aku selama di riding di Kota Malang. Hah?
emang gak rame? Sak karep wis. Nanti dilanjut lagi ya guys.